Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya para pecinta dunia fashion aja dimanapun anda berada nah sobat ini adalah sebuah pusaka yang mana pusaka ini sebenarnya di saya sudah agak lama sobat untuk di pusaka ini dan untuk di dapurnya adalah salah satu dari jenis dapur yang agak istimewa kalau menurut saya karena untuk di dapurnya termasuk dari jenis dapur yang langka yaitu dapur paniwen paniwen look 13 sebenarnya pusaka ini dulu sudah pernah ada yang mau memaharinya tetapi nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba tidak ada kabarnya. Nah, hal tersebut bagi para penjual tosan aji seperti kayak saya para bakul tosan aji itu memang apa ya bisa dikatakan sesuatu yang lumrah memang. Mudah-mudahan di episode kita kali ini nanti ketemu dengan tuan barunya yang serius untuk memaharinya. Nah, di sini pun juga saya akan mereview dari empat buah pusaka. Jadi selain pusaka ini nanti ada tiga buah pusaka yang semuanya ini warangkanya ladrang dan insya Allah semua pusakanya ini sungguh sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi nah seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya kita akan mereviewnya bersama-sama baik sobat semuanya ini sebelum saya ajak anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya mungkin diantara sobat ini ada yang melirik ke arah sana nah itu adalah tumpukan dari eh, pedang ini nanti untuk di review pedang akan saya review di video berikutnya, Sobat. Nah, sudah saya persiapkan empat buah pedang. Pedangnya itu dia tidak terlalu panjang, jadi pedangnya agak-agak pendek, jadi sangat efisien dan juga sudah nyandang semuanya. Nah, itu. Nah, ini adalah empat buah pusaka yang saya review di episode kita kali ini, Sobat. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Beberapa dari para pecinta tosan aji itu banyak juga yang suka dengan warangka-warangka ladrang seperti ini. Salah satunya adalah warangka ladrang Surakarta. Ini adalah kayunya kayu telesium nginden sobat, memakai mendak selut. Nah, ini. Ini adalah warangka baru. Jadi mungkin diantara sobat ada yang e, bertanya kemarin, Mas, seperti apa sih e, wujud dari warangka ladrang gitu nah. Warna kala yang biasanya saya tawarkan kepada para e, penonton dan juga para pelanggan bentuknya seperti ini sobat. Nah, memang rata-rata yang saya pakai adalah kayu telesium nginden Nah, ngindennya pun juga motifnya bagus seperti ini loh. Nah, rata-rata seperti ini sobat untuk di motif dari kayunya. Nah, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dan juga ingin Memesankan dari warangka-warangka pusakanya Bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya Ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini sobat Nah ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang agak langka kalau menurut saya Ini dapurnya adalah dapur paniwen Bisa dikatakan mungkin paniwan sangklat gitu ya Karena ini looknya luk look 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan untuk di pamornya sendiri, sobat, ini termasuk dari jenis pamor yang agak langka. Kalau nggak salah ini adalah pamornya pamor manggar. Nah, manggar itu kalau nggak salah adalah bunga kelapa. Nah ini, ini adalah pamornya pamor manggar. Nah, Silahkan diamati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini. Bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Mudah-mudahan ini nanti ketemu dengan tuan barunya yang lebih serius karena beberapa waktu yang lalu. Pusaka ini ada yang naksir, tetapi apa ya? E, terus tidak ada kabarnya. <laughs> Hal tersebut wajar memang, kalau untuk saya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, Sobat. Pusakanya insya Allah adalah pusaka bagus dan layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Ini adalah pusaka yang pertama. Pusakanya sudah diwarangi, dan warangkanya pun juga sudah saya pesankan. Warangka baru. Nah jadi sudah paripurna sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya kita lihat untuk di pusaka yang kedua nah sama-sama memakai warangka ladrang Surakarta ini pun juga untuk di kayunya sobat adalah kayu telesium nginden juga nah ini seperti ini nah coba kita akan melihat untuk di pusakanya seperti apa pusakanya ini pun juga sudah selesai saya warangkan jadi ini yang saya tawarkan di sini, ini semuanya, insya Allah sudah diwarangi, dan untuk diwarangkannya pun juga sudah nyandang semuanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Murmo Malelo. Nah, ini Murmo Malelo itu salah satu dari jenis dapur yang agak langka, kalau menurut saya. Ini di bagian bawahnya atau setengah dari bilahnya, ini dia lurus, sedangkan setengah bilah yang ke atas dia ini loop. Nah, ini seperti ini. Nah untuk di pamornya sendiri ini seperti kayak pamor uler lulut sobat. Jadi ini adalah dapurnya dapur murmo malelo dan untuk di pamornya adalah pamor uler lulut. Nah ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Luk berapa ini? Satu dua tiga empat lima enam tujuh. Ini luknya luk tujuh. Luk pitulungan. Nah koron seperti itu. Nah, silakan diamati untuk di pusakanya mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini. Silakan Anda amati dan silakan diteliti dan jika ada yang berkenan bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kedua, berdapur Murmo Malelo dengan pamor Uler Lulut, pusakanya gagah merbawani. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, ini untuk di pusaka ini sudah apa ya bisa dikatakan agak lama juga untuk di pusaka yang ini untuk di kayunya saya sendiri kurang begitu paham apakah ini kayu kemuning apa kayu apa ya yang pasti untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya ini sobat jadi saya mendapatkan pusaka ini memang warangkanya adalah warangka ini jadi ini adalah warangka gawan dari pusakanya kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini bisa dibilang untuk di pusaka yang ketiga ini sobat ini dia kesannya meriah ya ini kalau katakanlah gini banyak sekali di antara para pembeli di e, galeri saya itu mas kira-kira untuk di pusakanya pantas nggak kalau dibuat jagongan dalam artian itu dibuat untuk pertemuan-pertemuan gitu entah itu di pertemuan seperti kayak apa ya kayak di apa instansinya dia ataupun apa gitu ya insya Allah kalau untuk ini dibuat jagongan gitu atau dibuat acara-acara pertemuan gitu ya insya Allah sangat layak sobat nah salah satunya juga pusaka ini kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nah ini adalah wujud dari pusakanya nah pusaka ini sobat untuk di dapurnya adalah kalau nggak salah ini dapurnya dapur tumenggung nah dia ini untuk dirabaan dari e, bilahnya ini sungguh sangat halus banget ini halus pulen banget ini nah coba anda amati untuk di pamornya ini masuk di pamor dadung muntir, nah, pamor dadung muntir dan untuk di e, bilahnya dia ini halus banget. Kalau anda melihat seperti ini dia gagah trio ya, jadi berkesan apa ya kayak gagah kesatria seperti seorang kesatria gagahnya itu. Nah ini silakan anda lihat untuk di pusakanya nah ini ini adalah pusaka juga layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi sobat bahkan di bagian gonjonya ini nah gonjonya ini pamor kendit memangnya ini pun juga dia berbentuk dadung muntir sobat nah ini coba anda amati untuk di bagian gonjonya ini ini adalah pamornya pamor kendit memang tetapi bentuknya seperti kayak pamor dadung muntir nah bahkan di bagian hubungan gonjonya pun juga ada pamornya, nah ini. Jadi dia ini bersambung dari sini, nah, lalu ke sini, ke bagian hubungan gonjonya. Jadi bukan cuma di bilahnya saja yang pamornya ini dadung muntir, di bagian gonjonya ini pun juga membentuk pamor dadung muntir juga, sobat. Meskipun dia bentuknya kecil, tetapi sangat apa ya, e, terlihat jelas untuk di pembuatannya sangat rapi sekali ini. Rabaannya halus. Bilahnya ini pulen banget ini sobat. Untuk di pusaka yang ini, dapur Tumenggung dengan pamor dadung montir. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA. Ini adalah pusaka yang ketiga, pusaka yang gagah merbawani. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya, ini adalah pusaka yang keempat. Nah, coba ini adalah pusaka yang keempat untuk di warangkanya. Ini adalah warangka lawasan, sobat. Kalau Anda melihat untuk di pendoknya, nah ini pendoknya ini pun juga pendok lawasan. Coba Anda amati untuk di motifnya ini, sobat. Nah, ini seperti ini. Dan ini masih utuh ini untuk di pendoknya. Nah, ini bagus loh ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Kalau nggak salah ini dapurnya adalah dapur sinom. Ah ini dapurnya dapur sinom. Mungkin juga ada yang bilang jalak sinom. Nah, ini sobat. Ini pun juga dia gagah merbawani. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor seperti kayak pamor ngulit semongko ini sobat. Kalau menurut saya ini pamornya pamor ngulit semongko. Insya Allah untuk di maharnya terjangkau, jadi tidak terlalu mahal untuk dipusakannya Kalau tidak percaya bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah. Ini adalah pusaka yang keempat di episode kita kali ini sekaligus pusaka yang terakhir. Ini untuk di eh, apa ya? Kayak pasikutannya. Dia ini berkesan tangkas dan juga luwes kayaknya seperti itu ya. Nah, enak banget gitu loh. Di apa ya? Dipandangnya itu enak banget ini, sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur sinom atau jalak sinom dan pamornya adalah pamor ngulit semongko nah. oke sahabat mungkin untuk di video ini cukup sekian saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi anda para pecinta tosan aji pemula Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa aja nganti ilang Jawa nih. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.